Hai hai hai, selamat pagi, selamat bertemu dengan kakak lagi di Little Kid Zone. Selalu berbahagia ya, jangan sampai sedih-sedih. Hari ini kakak mau perkenalkan nih mainan baru kakak. Kakak baru saja beli teman-teman dan dari semua. Ini ada mainan truk Pertamina. Kebetulan di sini namanya Volvo FM Indonesia Full Truck. Nah, kalau sekarang ini teman-teman 1 berbanding 72. 1 per 72. Hampir mirip dengan truk aslinya. Dia berbahan metal, teman-teman. Wah, nanti kita unboxing sama-sama ya. Seperti apa mobil Pertamina ini? Wah, ini tampak kirinya, teman-teman. Wah, kemudian di sini ada juga bagian cara penggunaan cara membuka dan segala macamnya kayaknya. Tapi ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini bagian depan, teman-teman. Wah, sangat mirip ya dengan truk aslinya. Wih, ini namanya truk Pertamina, teman-teman. Yuk, kita langsung buka yuk. Wih. Nah, seperti ini, teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Terlihat juga bannya sangat rapi pengerjaannya ini. Wih, memang mantep ya. Mainan yang sangat mirip dengan aslinya, si mobil Pertamina. Yuk kita ambil dulu. Wah, kenapa keras ya. Wah, ternyata di bagian bawahnya masih ada yang harus dibuka, teman-teman. Dia harus menggunakan obeng. Ambil obeng dulu ya. Obeng, obeng, datang dong. Wah, ini obengnya, teman-teman. Kakak buka dulu ya. Seperti apa ini ketika kita buka ya, teman-teman ya. Kita buka dulu ya, teman-teman ya. Wah, ini sudah lepas, teman-teman. Simpan di sini dulu ya. Taruh. Nah, ini teman-teman penampakan asli si mobil Pertamina. Kita lihat lagi ya seperti apa. Wih, ini bagian depannya teman-teman. Detailnya sangat mirip ya teman-teman ya. Nah, begini teman-teman. Tampak sampingnya teman-teman. Wah, ini tulisan dilarang merokok karena ini bahannya mudah terbakar, teman-teman. Tulisan milik negara. Wah, ini bannya juga karet, teman-teman. Jadi memang detailnya sangat bagus. Wah. Ini ada tempat untuk biasanya naruh bensin nih, teman-teman juga. Bahan bakar untuk perjalanan si truknya, teman-teman. Nah, kalau ini di belakangnya, teman-teman. Kalau kalian pengen lihat, ini memang di sini tulisannya ada Made in China sih ya. Kemudian di sini ada bagian tulisan aslinya juga. 1 berbanding 72 Volvo FM user under lisensi, teman-teman. Wih, bagus teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Penampakannya mobil Pertamina kita tadi. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Wih. Wah, keren banget nih. Pantas mobil Pertamina banyak diidolakan semua anak-anak. Karena dia memang super gagah. Wih, bagus sekali nih teman-teman. Dari samping penampakannya nih teman-teman. Yang bisa dibuka tadi teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Wih, asli. Kita coba nih nanti teman-teman. Kita jalankan seperti apa nih mobil Pertamina ya teman-teman ya. Wah, ini tampaknya dari bawah kita lihat teman-teman. Wah, yuk kita coba jalankan yuk teman-teman. Yuk yuk yuk. Nah, kita coba dulu ya teman-teman ya. Soalnya dia di sini bisa ditarik teman-teman seperti ini. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Wih.
coba balik lagi ya. Pertamina ganteng nih guys. Wah, kita video dulu ya teman-teman ya. Wih, cepet banget. Kalau ini tadi bisa ditarik teman-teman. Nah, kayak gini. Wih, cepet juga teman-teman. Wih, coba dari belakang ya. Wih. Nah, teman-teman. Sampai kali ini, sampai di sini dulu ya kita review mobil Pertamina yang berbahan metal nih, yang sangat bagus nih, yang perbandingan skalanya dia sangat mirip dengan Pertamina aslinya. Sampai nanti lagi ya teman-teman, sampai bertumpuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga lihat video kakak yang lain ya. Selamat menikmati dan terima kasih sudah menonton. Dadah teman-teman semua.